Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda suatu amalan pengasihan dari jarak jauh yang sangat ampuh untuk meluluhkan hati seseorang dan tentunya secara islami. Ilmu pengasihan ini merupakan salah satu ilmu pengasihan yang sangat dahsyat. Apabila terkena ilmu pengasihan ini, maka target akan sulit untuk dilepaskan, dan juga target akan datang untuk mencari Anda. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silakan izin terlebih dahulu melalui kolom komentar dengan menulis qabiltu sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan. Doa pengasihan ini banyak yang telah mengamalkan dan terbukti ampuh, tepat mengenai sasaran, dan juga sangat mudah untuk diamalkan oleh siapa saja tanpa puasa dan tanpa tirakat. Namun sebelum dilanjut, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu supaya Anda semua tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah, serta mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apabila Anda hingga saat ini masih juga belum mempunyai pasangan hidup, ataupun Anda sering ditolak oleh seseorang, dengan mengamalkan ilmu pengasihan ini, insya Allah orang yang Anda inginkan akan tergila-gila kepada Anda. Hidupnya tak bisa tenang jika belum bertemu dengan Anda. Bahkan target akan bertekuk lutut di hadapan Anda. Ilmu pengasihan ini merupakan sebuah pengasihan yang sangat ampuh, yang bisa digunakan untuk memberi pengaruh kuat kepada target atau kepada orang yang Anda sayangi, supaya dia mau untuk menjadi pasangan hidup Anda. Berikut ini langsung saja saya jelaskan tata caranya untuk mengamalkan. Sebelum Anda tidur, lakukan salat hajat 2 rakaat, lalu ucapkan khususon ila ruhi wa jasadi. Sebutkan nama target, kemudian bacalah istighfar sebanyak 33 kali, membaca zikir ya Rahman ya Rahim sebanyak 33 kali, terakhir tutuplah dengan doa berikut ini sebanyak 3 kali. Adapun doanya, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alghaytu
alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Amalkanlah dengan yakin dan sungguh-sungguh dengan tujuan yang baik, maka atas izin dari Allah, target akan takluk hatinya menjadi sayang kepada Anda, bahkan rasa sayangnya sangat besar kepada Anda. Silakan untuk mengamalkan doa pengasihan ini. Saya doakan semoga dikabulkan oleh Allah dan bisa membantu hajat Anda untuk segera mendapatkan pasangan yang Anda harapkan. Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.